kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Langsung saja kita akan meneruskan untuk bermain game Thief Simulator kedua. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah sampai di kota kedua di dalam game Thief Simulator kedua yang satu ini. Dan juga kemarin gue sudah berhasil, teman-teman, dengan susah payah untuk mengambil sebuah mobil yang berada di rumah mewah seseorang ya, teman-teman. Dan itu butuh perjuangan yang luar biasa, sampai-sampai kita dikejar oleh polisi sampai bintang 3 dan sampai ada helikopter yang datang tuh, teman-temanku sekalian. Dan sekarang, yuk langsung saja, teman-teman, kita akan melanjutkan untuk bermain game Thief Simulator kedua yang satu ini. Dan sorry banget guys, kemarin gue salah ATM ya. Harusnya ATM-nya itu yang berada di tengah kota, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mengingatkan saya. I'm so sorry, saya lupa, teman-teman. Aduh. Jadi kalau misalnya kalian mau bermain game Thief Simulator kedua yang satu ini, alangkah lebih baiknya kalian itu buka, sering-sering buka map ya, teman-teman. Karena di map tersebut ada ikonnya. Kalau misalnya ada ikon seperti S, nah tuh ada S kan, teman-teman. Bukan yang dolar ya, tetapi yang S, yang cuma S doang. Nah itulah misinya kita. Nah sekarang gua akan pergi ke S terlebih dahulu, baru nanti gua akan pergi ke shop ya, teman-teman, untuk jualin beberapa barang gua. Karena seperti yang kalian lihat, tas gua sudah mau penuh nih. Gawat kalau misalnya nanti kita mempunyai misi untuk merampok kembali. Nah, kemarin gua juga sudah coba untuk latihan ya, teman-teman, untuk gimana caranya merampok ATM. Jadi harusnya kali ini Miaok sudah bisa dengan baik dan juga benar. Semoga aja matematikanya Miaok tidak malu-maluin ya, teman-teman. Oke. Ini gue accept aja terlebih dahulu. Ada satu nomor saja yang salah ya, teman-teman, yaitu nomor, coba ya, gue ini nomor 1, ini nomor 5, ini nomor 4. Kayak gini dulu. Ada satu yang nomor 2 yang loh, kok ketahuan teman-teman, ada apa? Oh, kamera ya tadi ya. Tadi ada tulisan kamera, teman-teman. No, aku harus pergi terlebih dahulu. Oh no. Aku pergi terlebih dahulu, teman-temanku sekalian. Oh, Mama Mia Lezatos. Mana? Mobil gua stuck lagi, guys. Guys, untung aja mereka tidak mengejar gua. Kayaknya ada kamera deh. Ih, nyebelin banget. Astaga, gua harus lari terus kayak ini. Lihat ke belakang nggak ya, guys? Oh, masih ada. Masih ada dia, guys. Masih ada dia, guys. Kita lari terus. Kita lari terus. Pulang dulu ke rumah kalau boleh ya. Boleh nggak? Nah. Pulang dulu guys, pulang dulu. Ada kamera ya? Aduh, Miaok salah, teman-teman. Harusnya gue cek kamera terlebih dahulu. Untung aja mobil gue bisa pulang sendiri, guys. Untung aja juga pak polisinya larinya tidak cepet banget ya, teman-teman. Aduh, baru juga mulai. Miaok makanya lain kali lebih teliti. Kamu kan sudah jadi senior nih. Udah mulai bisa dibilang senior thief ya, teman-teman, atau pencuri ya. Makanya harus lebih hati-hati ya. Yuk, bisa yuk, Miao Auk yuk, tidak melakukan kesalahan lagi yuk. Let's go lah, teman-teman ya. Hah, nyebelin banget. Mana sih ada kamera? Bentar ya, gue cek terlebih dahulu. Ah, itu dia kameranya, pantesan aja. Ya ampun, matiin dulu deh pakai drone ini. Oke, sip. Aduh. Nah, sekarang teman-teman, mari kita coba lagi. Aduh, jadi berubah kan kombinasinya. Padahal tadi udah bagus loh, teman-teman. Ini 4, 3 sama 5 salah ya. 6 sama 7 deh, accept. Duanya udah betul. Tinggal yang nomor, ini nomor 4 coba. 4, ini 6. Ini 1 mungkin. Ini 8. Nice sekali. Tinggal 2 nomor lagi, teman-teman. Yah, sudah ketebak. Ini 8, ini 6. Pipup. Kita berhasil mendapatkan uang lagi. Hello, hey, my friend. How's your muscle? I want you to steal 10 heavy items to prove you're ready for what's to come. My muscle. Oke lah kalau begitu, sepertinya kita sekarang harus pergi ke, ada telepon. Tapi mohon maaf nih, telepon ya. Nanti dulu ya. Soalnya aku harus menyelesaikan misi terlebih dahulu. 1201. Kita pulang dulu dong begitu. Soalnya kayaknya gue belum mengambil informasi-informasi yang berguna untuk rumah 201 ya, teman-teman.
Jadi kita harus mengambil semua barang-barang yang ada di 201 dan juga kita harus menyelesaikan semua misi yang ada di 201. Jadi gue pulang aja terlebih dahulu, make sure semuanya. Ah iya lupa, aduh kan gue mau jualan ya. Kenapa kamu lupa Miau Auk? Gak apa-apa, ini kita masih bisa kok jualan guys. Aman, tenang. Rob tips, nah ini dia. Aduh banyak sekali guys. Dari atas ya. Ada 3 kamera guys. Laki-lakinya bersenjata. Terus, aha, tuh gas detektor buat apa guys? Gas detektor buat apa guys? Aduh, guardnya juga bersenjata. Oh, bedroom ada ventilasinya. Aduh, laki-laki yang tersebut ada di rumah setiap hari. Yang perempuan akan pergi 2 jam setelah jam 1 ya, jam 13. Nah, guardnya itu dari jam 23 sampai jam 7. Oke. Informasi, ada gaming console, ada silver watch, dan juga speakers. Oke lah kalau begitu. Dah, kayak begini aja dulu ya teman-teman. Ada apa lagi sih? Coba ya, gue cek-cek dulu ya. Tidak ada lagi sih sepertinya. Iya, tidak ada lagi teman-teman. Gue harus upgrade apa lagi nih teman-teman? Sebentar, gue jadi inget kalau misalnya gue bisa upgrade di sini nih. Tapi rata-rata udah penuh. Oh ini nih, associate. Nice sekali, associate kita sudah bintang 4 dan gue belum pernah mengupgrade associate gue sama sekali. Ah ini juga penting nih guys. Nice, udah selesai ya. Gue upgrade. Sekarang, skill point gue ada berapa? Ada 1 dan juga 1 ya teman-teman. Tuh, seperti yang kalian lihat. Nanti dulu ya. Nanti kalau agak lebihan baru deh. Hello kucing, apa kabar? Yuk, mari kita coba cek-cek terlebih dahulu di rumah 201. Sambil gue akan membawa beberapa barang yang memang bisa kita jual ya teman-teman. Ini mah, semuanya bisa kita jual ini guys. Oke lah kalau begitu. Ah, ini udah gak bisa gue taruh. Ya udahlah, gak apa-apa. Nah, sekarang gue coba jual-jual terlebih dahulu. Duit gue agak sekarat nih teman-teman, habis beli beberapa upgrade tadi. Jadi kita ke car service terlebih dahulu, baru kita pergi ke kota kedua kita. Yang namanya juga gue lupa. Haduh. Hello, my friend. Hello, mate. Aku bisa jualan di sini atau tidak nih, my friend? Bisa? Sepertinya aku bisa kaya nih, guys. Oke, sudah selesai semuanya dan duit gue bertambah sekitar 4.000 ya sampai 5.000 teman-teman. Luar biasa sekali. Terima kasih. Sekarang kita pergi ke Hillville. Di Hillville, gue akan jualan terlebih dahulu. Setelah gue jualan, baru kita akan pergi ke 201 ya. Harus siap siaga nih teman-teman. Aduh. Oh iya. Kalau nggak salah, di mobil gue masih ada barang. Nah, untung aja deket tuh. Hehehe, kita bisa maling ATM juga nih teman-teman. Oh, ada poster gua tuh. Hehehe, cabut dulu nih. Hehehe. Aduh, posternya ada 2 guys. Kita harus mencari poster tersebut ya. Nah, pertama-tama gua jualan terlebih dahulu. Brother. Yo, what's up my brain? Aku mau jualan sesuatu. Yap, aku jual ini dulu ya. Aduh, ternyata ada 1 chessboard yang harusnya gua simpen ya. Chessboard bukannya gue udah punya juga ya? Ini udah punya deh. Mantap. Terima kasih banyak. Kita maling terlebih dahulu. Hehehehe. Boy. Ada 1 dan juga 4 teman-teman. Jadi ini mungkin gue taruh 4. Ini gue taruh 1. Ini 6. 7 dan juga 8. Except. Sudah betul nih guys. Ini sudah betul. 1 enggak. 4 enggak teman-teman. Yang di bagian sini. Berarti 6. 6 kah? Terus ini 1 enggak, 4 kah? Coba 4 ya. Ini 7. Ini 8. Oke, satu lagi apa guys? Nomor 1. Oh. Accept. Aduh, salah semuanya. Gawat ini guys, 7. Kesempatan gue sisa sedikit nih. 1 salah, 4 salah. Apalagi nih guys? 6. 6. Ini 8. Oke, ini 1. Ini berapa nih, guys?
Yang di sini berapa? 7 udah, 6 udah, oh 4. Accept. Haduh, nggak bisa guys. Keluar dulu. Nah, begini kan enak nih. Nah, ini lebih enak lagi nih teman-teman. Astaga, nomor 4. Apakah 4 di situ? Ini 6 dan juga 7. Accept. Salah. Berarti 4 di sini mungkin. Oke, 6 di sini, 8. Accept. Gitu dong. Langsung ya teman-teman. Uhuy, uhuy. Jadi kalau misalnya sudah mau salah teman-teman, mending kalian keluar aja terlebih dahulu ya. Let's go. Kemana kita teman-teman? 201 sepertinya tempatnya cukup jauh nih. Aku tidak melihat 201. Oh itu dia. Mantul. Kita parkir dulu ya teman-teman. Baru kita akan coba tengok-tengok dulu. Mantap. Ini bakal susah sih nih. Ini bakal susah sih. Oke, halo. Oke. Ini juga. Nice banget. Unknown, ada satu yang unknown ya teman-teman. Ini penjaganya nih. Berarti ini orang kaya dong, sampai ada bodyguard teman-teman. Oke, satunya lagi udah tidur. Apakah aku sudah bisa untuk masuk ke dalam sana? Dia cuma satu lantai doang sih. Ya ini bagus banget nih guys. Ini bagus banget nih, karena dia cuma ada satu lantai doang. Itu juga. Sebentar ya teman-teman, gue bisa masuk lewat sini. Tapi takutnya kelihatan sama dia. Jadi ada pintu masuk lagi nggak selain di situ? Nggak ada lagi ya? Oh no. Oke, gue tandain lagi nih guys. Mana pintunya? Ini ya? Oh, udah bisa gue buka ternyata guys. Oke, gue tutup terlebih dahulu. Aduh, yang ini nggak bisa nih. Harus gue matiin terlebih dahulu nih guys. Nice. Aku bisa masuk ke dalam sini ya teman-teman. Dan aku bisa menemukan sesuatu. Pickpocket dulu nih. Mantap, dapat duit. Aduh, salah lihat. Mohon maaf. Saya tidak bermaksud seperti itu ya. Mohon maaf. Nice. Hah, sausage pen? Sejak kapan dia bawa-bawa sausage pen? Uhuy. Oke, okay. Night vision, biar enak ya. Ini, aduh, kayaknya nggak bisa gue ambil deh. Ya kan, betul. Taruh dulu deh. Semoga aja dia nggak denger. Aha. Mantap. Mereka tidurnya masih lama kok, guys, ya. Jadi gue masih aman banget untuk masuk ke dalam sini. Oh. Nggak. Dia cuma ngulet. Dia nggak tahu, teman-teman, Miao Auk ada di sini. Dia tidak tahu. Aku berharap sih seperti itu ya, teman-teman. Oke, okay, nice sekali. Buka pelan-pelan. Ambil semua uangnya. Tidak ada lagi. Aduh. Oh, no. Ternyata ada penjaga di situ, guys. Hati-hati ya. Kita harus pelan-pelan aja. Ini waktu yang terbaik sih untuk gua masuk ke sini dan mengambil barang ya, teman-teman. Kecuali barang-barangnya ada di tengah nih. Aduh, habis. Aku bisa masuk ke sini sih. Oke, gua taruh dulu di situ. Ini buat apa nih elektroniknya? Oke. Satu lagi. Nice, disarm. Disarmnya buat apa tuh? Aku nggak tahu ya teman-teman disarmnya buat apa, tetapi ini apa nih? Destroy. Aduh, nggak bisa di-destroy. Bukannya gua nggak mau nih. Misi gua masih panjang. Yes. Level up. Aku sudah level up, teman-teman. Oke, ambil uangnya. Aduh, gue lupa guys. Kalau misalnya di depan. Ini nih, kalau misalnya di depan sini. Belum gue matiin. Oh no, banyak banget lagi. Ada elektronik lagi nggak? Silver watch. Oke, gue buka dulu deh. Pintunya. Iya, pintunya belum gue matiin guys. Oke. Ini. Oke, biru. Satu lagi, hijau. Nice. Semoga aja itu mematikan yang namanya CCTV. Gue cepet nih. Ayo. Nice banget. Oh, sebentar lagi mereka bangun nih teman-teman. Waktu gue tinggal sedikit sekali. Oke, nice.
Sabar. Nice. Open sesame. Mantap. Ambil dulu beberapa uangnya. Dan juga itu yang mahal ya teman-teman. Apa nih? Ada kode. By the way teman-teman, sebenarnya gue nggak perlu tulis-tulis kode. Karena ternyata di handphone tuh ada tuh parcel code. Nah, kayak begitu guys. Itu yang gue cari-cari sebenarnya. Tetapi kemarin lupa. Oke. Sekarang gue mau ke depan terlebih dahulu ya. Karena gue takut banget nih guys. Kita buka dulu, sabar. Ini gak ada yang bisa gue ambil sih. Udah, gue keluar dulu deh guys, keluar dulu. Oh, pintunya ternyata udah gue... Udah gue buka. Lari, cepat, miau, ok. Okay, nice. Dapat satu. Cepat. Apa yang berat kita taruh terlebih dahulu ya teman-teman. Tuh ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Taruhin semuanya terlebih dahulu. Mana lagi? Ini dia, sausage pan. Ada lagi router. Oke, sip. Masuk lagi yuk. Cepat. Aduh, dia udah gerak, guys. Tutup dulu. Dia udah gerak. Nyebelin banget. Oh, dari belakang. Kita masuknya. Nah, udah gak sempet teman-temanku sekalian. Apa kita tunggu sampai besok hari ya? Ya, boleh deh teman-teman. Kita tunggu lagi aja kali ya. Ya, kita tunggu dulu aja deh. Sampai jam segitu, baru kita akan masuk lagi. Untuk nerusin ya. Sebentar, gue cek terlebih dahulu di... Dua berapa tadi guys? Nih ya, jam 23. Yuk, kita tunggu aja di sini sampai jam 23. Itu yang paling aman soalnya ya, teman-teman. 23. Nah, itu dia, sleep. Semoga aja semua yang gua udah buka, teman-teman, masih terbuka ya. Dan juga kamera-kameranya masih mati. Go back. Let's go. Mari kita buktikan. Nice sekali. Hehehe, boy. Ini dia nih, teman-teman. Yang aku inginkan. Nice banget. Oke, sekarang kita bisa manjat terlebih dahulu ya. Itu dia, manjat. Sip. Bisa kok. Bisa terbuka, teman-teman. Istrinya? Istrinya belum kelihatan. Oh, itu dia istrinya, ya ampun. Istrinya masih di situ ternyata, guys. Gue harus berhati-hati ya. Ya, istrinya masih di situ. Masih ada waktu kah? Masih ada sedikit waktu sih untuk gua ngecek. Ada yang bisa diambil atau enggak nih? Enggak ada ya, teman-teman. Sabar, ini pintu harus gua tutup terlebih dahulu. Kita sembunyi dulu nih, teman-teman. Oke, masih aman ya. Gua udah tahu nih istrinya berarti belum tidur jam segini. Gua mau tandain sebenarnya tapi belum bisa ya. Itu ada TV yang harus gua ambil. Oke, mereka gerak. Istrinya akan ke tempat tidur menemani suaminya tidur. Ayo cepetan sebelum dia. Oke, nice. Untung aja gue belum masuk. Nice banget. Oke, sip. Udah aman guys. Sekarang gue bisa maling lagi. Let's go gak sih? Nice. Oke, sabar. Cukup mudah ya yang ini. Gue kirain susah. Ternyata cukup gampang nih teman-teman ya. Maling di sini. Ya. Jangan sombong kamu Myook, jangan sombong. Nanti kamu kesusahan aja. Oke. Ini gua taruh terlebih dahulu di luar. Terus TV-nya juga gua akan taruh di luar, teman-teman. Itu terakhir aja ya untuk apa namanya ngancurin. Oke, mantap. So far so good, teman-teman. Buka pelan-pelan. Mari kita berdiri, lihat ada apa? Tidak ada apa-apa. Aha, aku menemukan sebuah dompet, teman-teman. Mantap sekali. Di dalam sini ada apa? Kita masuk dulu sambil ambil ini. Oh, ada sebuah toilet ternyata ya. Tidak ada apa-apa di toilet ini, guys. Ini ada lemari kah? Nggak ada. Yuk. Oke, so far so good. Everything is good, my friend. Masih lama. Come on. Musuh gua cuma dengan penjaganya doang ya. Sisanya sih aman.
Kita ambil semua barang yang ada di sini. Hehehehehehe. Ada tiga yang bisa kita pindahin ya teman-teman. Ini barang-barang ini ada tiga nih. Agak susah sih mindahinnya, cuma ya udahlah, gua akan berusaha sebaik mungkin aja ya teman-teman. Oke, mobile phone. Ini ada yang bisa dibuka. Apakah saya bisa mengambil banyak barang di sini? Oke, ada satu. Nggak ada lagi. Itu dia. Bisa. Ada satu ternyata yang bisa diambil ya. Sisanya sudah tidak ada yang bisa diambil. Oke. Coffee machine. Microwave. Ini nggak bisa dibuka. Oke, oke. Ambil. Ada toaster. Aduh, backpack is full lagi, teman-teman. Gue habis bayar. Ini udah. Jadi tersisa yang gue belum dapetin, teman-teman, itu adalah sebuah toaster ya. Oke. Bentar. Gampang kok, teman-teman ya. Sabar. Ini dia. Yuk. Lari, cepat. Waktu kita masih banyak kok. Taruh. Mantap sekali. Harusnya kali ini, teman-teman, gue bisa. Aduh, penuh ya. Satu kilo. Cari barang yang satu kilo. Nice, udah. Sip. Aduh, pakai hujan segala. Oke, hati-hati. Oh no, gue lari lagi tadi guys. Sorry. Untung aja gak ketahuan tuh. Mantap. Satu lagi guys. Kita bener-bener habiskan semua barang yang ada di situ. Terus baru terakhir kali teman-teman gue akan pukul dan kita akan kabur. Kabur sekabur-kaburnya ya teman-teman. Oke, buka dulu biar gue bisa gampang kaburnya. Mantap. Oke. Dia mulai bergerak gitu. Oh, dia duduk. Kita make sure sekali lagi. Oh, ada. Masih ada painting tuh. Masih ada painting, guys. Aha! Nah, tuh kan. Masih ada painting baru gua hancurin yang di situ ya, teman-teman. Teng, tereng. Habis ya? Ini Miaow jahat banget, guys. Bener-bener dihabisin semua barangnya ada di sini. Miaow. Gak apa-apa. Oke. Sekaranglah saatnya. Kita akan memakai pentungan. Dan abis itu kita akan hancurkan. Oh iya, di bagian sini juga gue belum ngambil nih guys. Masih ada waktu lah ya untuk kita ambil. Boleh. Kalau ada sesuatu sih boleh gue ambil. Tapi kalau gak ada sesuatu gawat ini teman-teman ya. Habis sih. Oh, masih ada ruangan belakang ya. Dia jauh banget kan? Gak kelihatan kan? Yap, gak kelihatan kok. Oh, gak ada. Itu gas buat apa ya guys? Ya udah, gue masuk dari sini aja deh teman-teman daripada kita muter. Waktu gue tinggal dikit lagi soalnya. Ayo. Oke. Ini dia nih teman-teman. Ini dia nih yang gue tunggu-tunggu nih. Aduh. Aduh! Cepet banget. Gue harus gimana itu? Wah, guys, cepet banget. Tadi pintunya kenapa gue gak buka dulu ya? Soalnya gue inget kalau misalnya satpamnya ada di belakang pas gue. Aduh, Miaow melakukan kesalahan teman-teman. No, mulai lagi dari awal. Aduh, I'm so sorry teman-temanku sekalian. Miaow terlalu greedy ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Guys, kita sampai di sini lagi nih temen-temen. Ya, gua mau coba keluar lewat situ ya. Ini kalau Miaow gagal nih guys, gua akan mencoba lagi nih. Kabur. Oke, udah bisa. Come on. Let's go. Tuh kan bisa berhasil sebenarnya. Cuma Miaow-nya aja tadi guys ya, agak sedikit terlambat responsnya. Oke. Sekarang aku harus ngapain? Aku harus pergi ke kiri terlebih dahulu kah? Yap, sepertinya ya temen-temen. Pulang. Bisa nggak? Bisa. Aduh, untung saja berhasil ya teman-teman. Astaga. Ella. I see you working with some guy. You better not have any stupid ideas, you know, like the first time. Get some sleeping gas, and I'll call you then.
Oh, kita disuruh belajar skill lagi guys, dan juga membeli sleeping gas. Wadaw. Salah pencet. Mikro kamera tadi mana? Nah, coffee machine. Oke. Apalagi teman-teman yang kita dapatkan? Menarik sekali. Apalagi ya teman-teman yang bisa kita jual? Bentar ya, gua ambil terlebih dahulu beberapa barang yang ada di sini. Harusnya ada barang-barang yang sesuai. Kenapa gua nggak ambil semuanya? Ah, biarin aja deh. Nanti kita jualan juga ya teman-teman, jangan lupa. Sip. Taruh lagi di sini. Pipup. Pipup. Pipip. Oke, sudah selesai semuanya teman-temanku sekalian ya. Mantap, mantap, mantap. Kita keluarkan yang tidak perlu. Nice sekali. Oke, sekarang kita coba cek terlebih dahulu di Black Bay. Adakah yang bisa kita jual? Ini dia ya teman-teman. Ada satu game station gaming pad yang bisa kita jual dan juga konsolnya dua. Mantap, 1500. Ada dekorasi yang bisa kita jual. Ini juga chessboard teman-teman, 3 biji kita jual. Mantap. Tapi masih banyak juga ya yang belum bisa kita jual ya guys. Sekarang yang saya harus lakukan adalah duit gua ada 39.000, belum gua jualan. Kalau gua jualan mungkin saja di 45.000 sampai 50.000 kali ya teman-teman. Tetapi coba kita cek terlebih dahulu untuk thief contract. Aduh, lock 24 ya teman-teman. Boleh deh sambil kita tunggu dulu. Jangan dulu. Kita ambil skill terlebih dahulu, specialization level 2. Specialization ini kan? Ya ini level untung aja cuma satu guys. Gua punya dua tuh. Guys, kalian lihat tuh, gua punya dua dan gua kalau mau belajar ini butuh satu aja. Mantap! Sudah selesai. Habis itu gua harus membeli sleeping gas. Mahal gak nih sleeping gas? Steel gear. Mana tuh? Sleeping gas. Wow, 10.000 guys, mahal. Ya udahlah, mau gimana lagi ya teman-teman? Ini gua harus beli juga gak sih? Kalau ada sleeping gas, berarti gua harus pakai ini dong. Coba aja ya. Gua beli terlebih dahulu. Makin jauh nih teman-teman dari quiet shoes gua nih. Hello. Man from 203 is cheating on his wife, and he's trying to get it on with my daughter-in-law. I need you to fuck up their residence. Steal everything you can. You name it. Waduh. Katanya anak perempuannya dia, suaminya selingkuh. Terus gua disuruh untuk masuk ke rumahnya dia untuk mengambil semua barang-barang yang ada di rumahnya dia. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman. Jasanya Mio Ong ini memang dipakai segala macam hal. Oke, 203 ini dia. Wah, informasinya sih banyak banget. Yang pertama, ada dua kamera. Front gate bisa dibuka secara remotely dari inside. Oke. Ada back gate-nya. Ada tempat untuk kita memanjat teman-teman di belakang. They have a dog. Waduh, hati-hati katanya teman-teman. Doginya galak ya. Ada smoke detector di kitchen. Jadi kita nggak boleh pakai smoke detector, smoke gas dong berarti ya. Semua jendela terkunci dan juga ada alarmnya. Hard security panels. Waduh. Ini dia jadwalnya dia teman-teman. Ini dia juga yang ceweknya jadwalnya. Ini dia anaknya. Astaga, sudah beranak loh teman-teman. Keluarganya udah beranak masih aja selingkuh. Ada TV. Ada old camcorder. Dan juga ada komputer. Baiklah kalau begitu. Apakah kalian semua sudah siap teman-teman untuk masuk ke 203? Misi kita sepertinya kali ini lumayan susah ya. Baiklah kalau begitu. Aku mau mampir terlebih dahulu ke tempat penjualan kita ya guys di Hillville. Tumben banget nih facecam-nya Miao Auk nih teman-teman, tidak ngebug ya. Biasanya ngebug. Tiap kali lagi ada loading begini gua ngebug. Tapi kali ini aman ya teman-teman. Dah, jangan dipanggil Miao Auk, nanti ngebug beneran. Steal on with Thief FM. Best music to steal to. Mantap. Turun dulu sambil bawa beberapa barang nih guys. Hello. Sebentar ya Pak, aku ambil dulu beberapa lukisan-lukisan yang mewah ini Pak untuk kamu Pak.
Tenang saja. Ini lukisan mahal. Aku ambil dari auction nih, Pak. Iya, aku lagi butuh uang nih, Pak, untuk beli game. Makanya aku mau jual nih lukisan-lukisan mahal aku. Miaok pintar mengeles ya, teman-teman. Oh iya, ini juga ada televisi, Pak. Televisinya terlalu besar buat saya. Saya kalau misalnya bermain Counter-Strike ini, nggak mungkin aku pakai TV seberapa nih, guys? 42 inch, Pak, ya. Aku pakainya cuma 27, 24 inch aja udah cukup. Ada orang yang mengenal saya katanya. Oh, yang ini kita cabut dulu, guys. Bahaya banget dah. Oke, ini oh, ini yang TV, Pak. Mohon maaf, yang tadi bukan TV ya. Taruh aja. Mantul. Harusnya udah kelar sih. Banyak juga yang kita ambil ya dari situ. Yap, udah enggak ada apa-apa, guys. Mantul. Sekarang gua tinggal jual-jualin terlebih dahulu. Nice sekali. Duit saya kembali lagi menjadi banyak ya, teman-teman. Mantul. Mohon maaf buat kalian semua yang tidak bisa melihat duit aku. Soalnya ketutupan sama badanku. Ambil. Nice. Bang, jualan lagi, Bang. Mantap. Oke, teman-teman. Saya sudah siap lagi untuk mencuri, ya. Jadi pertama-tama, kita cari terlebih dahulu rumah 203 dari mana. Ternyata 203 itu ada di seberang sana, guys. Kali ini gue kayaknya pengen mencari orang atau pengen nelpon orang ya, teman-teman, untuk bantu gue. Semoga aja dia bisa membantu gue dengan baik dan benar. Oke, tuh, seperti yang kalian lihat, itu ada Doggy. Gue bisa save dulu nggak nih? Save game? Ah, ternyata di sini bisa save terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi mungkin aku akan save di sini dulu. Biar aman ya, teman-teman. Astaga, gak kayak tadi. Ceroboh banget gua. Doginya akan bisa bikin gua meningsoy. Hati-hati ya, teman-teman. Dogi apa nih? Pitbull? Rottweiler? Wow. Hey, mau kemana kamu? Hey, mau kemana dia? Tiba-tiba pergi, guys. Ada yang datang. Lo. Oke. Kayaknya gue harus taruh satu kamera terlebih dahulu deh, guys. Ya nggak sih? Ini bener nggak? Bener kan rumahnya, teman-teman? Ya udahlah, gue taruh mikro kamera terlebih dahulu. Terus gue akan tidur. Di belakang sana ada sesuatu, teman-teman. Mari kita ke belakang sini terlebih dahulu ya. Mana tuh? Nih, di start sini nih. Halo? Loh. Kok hilang? Tadi ada tanda-tanya di sini, guys. Kok tiba-tiba hilang? Oh, itu dia. Ya ampun, gak kelihatan. Mantul. Hihi. Aku mendapatkan sebuah switch. Astaga. Dia katanya mengambil konsol ini dari temannya dia. Dan dia masih berumur 18 tahun. Luar biasa sekali kamu ya. Hey, salam ya, Ok. Ayo dong, lebih mahir lagi dong. Kalau salah, teman-teman, alat gua patah. Nice. Ini gua matiin terlebih dahulu. Mantap. Apalagi yang bisa saya lakukan? Oh iya, tadi kan gua udah taruh kamera ya. Kita tidur dulu aja kali ya, teman-teman. Weh. Tempat parking di sini jauh banget ya. Gua kan kembali lagi jam 10. Iya loh, tempat parking di sini jauh banget. Astaga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini dia. Yuk, tidur dulu, guys. Tidur dulu. Balik lagi nanti jam 9. Lama banget nih gua tidurnya ya. Enak juga ya, guys, seharian kita tidur. Mantap. Police day. Astaga. Hati-hati ya, Miaok. Hari ini police day katanya. Oh ya, ini juga belum sempat gua close. Nah. Kalau police day kenapa? Apakah saya akan terkena sesuatu? Oh, ini 201 udah beres. It's nice and shiny. Have you been on Dark Bank?
You can deposit money there and it will grow weekly. Make sure to check it out. Udah jangan promosi mulu napa? Dark bank. Dadah. Aku akan mengambil mikro kameranya, teman-teman. Harusnya sudah siap. Wih, itulah gunanya mikro kamera ya, teman-teman. Jadi semuanya terlihat. Hehehehe, boy. Oke, itu ada kamera juga, teman-teman, yang bisa gue matiin. Gue matiin dulu. Mantap. Oke. Jadi kamera so far so good ya. Tidak ada lagi kamera, teman-teman. Yang bisa gue lakukan sekarang adalah... apa nih? Jadi tadi gue udah bisa buka ini. Yoi. Oke, masuk dulu pelan-pelan, teman-teman. Ada sebuah tablet yang bisa gue dapetin. Kayaknya itu ada sesuatu tuh. Berhubungan dengan game yang satu ini nih. Ini menarik banget ya, teman-teman. Bukan bener. Dapat $100. Lumayan banget. Oke, karena gue sudah terlanjur masuk ke dalam sini, teman-teman. Mari kita tutup terlebih dahulu. Dan gue coba naik scaffolding-nya ya. Ini nih, scaffolding nih. Nggak ada orang juga di atas. Jadi gue akan mulai untuk pencurian kita di bagian atas sini nih. Nice. Taruh sesuatu, mantap. Aku sudah menaruh sesuatu yang cukup berbahaya di situ. Oke, ini gue buka dulu. Pintu ya, hati-hati pintu. Oke. Ambil juga nih. Ini rumah orang kaya nih, teman-teman. Gue harus ngapain lagi ya, guys? Gue takut nih. Harus hati-hati ya. Oke. Gue harus cepet sih. Bisa diambil. Aduh, susah ini diambilnya. Taruh dulu. Bentar lagi mereka akan bergerak lagi nih, guys. Gue harus cari tahu dulu nih. Pergerakan orang ini nih. Kemana nih? Tuh ada dua orang juga yang tiba-tiba pulang, teman-teman. Bahaya banget. Apakah aku harus... oh no, dia kesini. Bener nih perasaan gue nih. Oh no. Lah! Buset, doginya ternyata udah di belakang. Astaga, dogi. Oke nih, teman-teman. Masuk lagi nih gue di sini nih. Nyebelin banget. Tuh nanti aja. Enggak, gue taruh sana aja. Ambil aja nih, teman-teman. Pokoknya yang bisa diambil, gue ambil deh. Yuk, jangan bikin kesalahan lagi, yuk. Doginya serem banget, guys. Belum juga sampai ke gue. Udah langsung ngulang gue. Meninggoy langsung kena doginya ya. Harus lebih hati-hati. Oke, kita taruh di sana aja. Pokoknya kita kumpulin ya, teman-teman. Waktu gue cuma sedikit sini. Atau mungkin di sekitar sini ada tempat persembunyian. Gue sembunyi deh. Karena mereka cukup mobile ya. Gerak sana gerak sini mereka, guys. Oh iya, by the way, kenapa gue gak gunain temen gue ya? Betul juga. Temen gue kemana, temen-temen? Oke. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada waktu ya, temen-temen. Nanti abis ini. Abis gue ambil banyak barang di sini, gue akan coba suruh temen gue nemenin gue. Ya, tapi untuk sekarang jangan dulu nih. Karena susah banget nih, guys. Gue harus ambil satu barang terlebih dahulu yang mungkin saja penting. Oke, gak ada apa-apa. Ini bisa diambil, by the way. Oke. Aduh, your backpack is full. Ini nih. Wah, susah di sini, guys. Susah yang ini, guys. Waduh, susah. Gak bisa, guys. Bisa. Penuh. Balik dulu. Yuk, pulang dulu yuk. Soalnya mereka udah mau pada pulang tuh, guys. Gue harus berhati-hati nih, terutama dengan doginya. Oke. Taruh dulu di luar. Mantap. Mereka udah mulai pulang, miau auk. Yuk. Ayo. Ambil dulu. Lari. Oke. Aman. Ini tutup dulu. Oke, sip. Udah ditutup, guys. Aman, teman-temanku sekalian.
Napas dulu, napas dulu. Gue harus pindahin mobil nih teman-teman. Kalau enggak terlalu jauh. Yuk, 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 pindahin mobil dulu yuk. Lumayan, lumayan, lumayan. Nice. Nah, gini kan enak nih. Cuma doginya ini nih yang bahaya banget nih teman-teman. Gua harus berharap doginya pergi terlebih dahulu ya. Terus barang-barang kita juga udah terlalu penuh, jadi gua harus taruh lagi. Ini 1, 2. Oke. Pokoknya yang di atas 0,5 kilo langsung taruh. Mantap. Masih ada 16 kilo lagi ya. Ini nih, dog meat, jangan. Oke, China face. Udah ya, abis ya. Kayaknya udah sini. Sip. Sebenarnya ya, gua itu udah bisa ningkatin skill point, teman-teman. Yang dimana gua bisa tingkatin si ini nih. Supaya makin lebih gede lagi backpack gua, 5 kilo lagi gitu loh, guys. Cuma masalahnya gua takut tiba-tiba ada sesuatu lagi yang harus gua pelajarin. Animals and people. Serem banget. Levelnya 22. Gue juga bisa nih belajar yang ini nih guys. Yang dimana kita bisa bertambah 10 kilo. Tapi permasalahannya, aduh, saya sakit kepala nih teman-teman. Oke, gue coba juga untuk ini dia. Yeay. Ini pertama kalinya gue mencoba untuk mengajak teman gue ya maling di atas ini nih guys. Gua gak tahu apakah akan berhasil atau enggak. Aduh, kok gua jadi deg-degan gini. Mana lagi temen gua ya kan? Ayo dong, cepet dong, sini dong. Mikro kamera, apalagi yang... Oh ini dia, vacuum cleaner. Aduh, vacuum cleaner. Ini aja nih, taruh vacuum cleaner. Mantap. Associate gua mana? Kok dia nggak datang-datang, guys? Oh, itu dia. Ya ampun. Kemana aja, bro? Nah, gini dong. Well, hello. Halo. Apa kabar? Oh, ini lockpick-lockpick ya. And interact. Oke. Okay. Terus ini... Leave. You can invite them again. Oke. Okay. Heavy carry. Oke, okay, ini bagus nih ya, teman-teman. Mark, nggak perlu. Remove one star. Oke, yang ini aja nih. Heavy carry. Oke. Jadi dia akan membawanya ke mobil gua. Ini mantep sih. Sip, 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 sip. Oke, tadi gua disuruh ini ya. Jadi nanti gua look dan interact. Ini dia. Sip. Heavy carry. Kita tinggal menunggu si doginya pergi nih, guys. Jam 12. Di atas jam 12 baru dia akan pergi ke bagian depan. Baru gua akan coba naik. Di dalam rumah ada 2 orang. Menarik, menarik, menarik. Doginya bisa gua kasih makanan gak ya? Jangan dulu deh, jangan ambil resiko ya teman-teman. Mending gua save aja. Nah, betul, 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 betul. Save game, terus kita save di mana tuh? 20 yang ini ya? Nice, udah ke-save. Mantep. Hehehe, boy. Ini dia nih. Sip! Mereka jalan. Doginya akan pergi. Sisanya gua gak tahu teman-teman. Yang ini akan kemana. Pokoknya gua masuk aja terlebih dahulu. Yuk, yuk, yuk. Bisa yuk. Bro, bro. Yang ini. Nice. Oh itu tuh 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 tuh. Yang ini bro. Wala 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 wala. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Udah ada 2 di situ ya teman-teman. Sekarang gue masuk ke dalam. Here we go. Wah. Tiba-tiba dia spawn di sebelah kiri gue persis. Serem kale. Oke, oke, oke. Aduh, ini dia nih. Dia nih, ini. Ayo, ayo, ayo. Bisa gak gue secara cepat nih? Nih heavy nih, heavy nih. Ayo, nih. Bro. Associate. Ambil. Nih, nih.
pick up. Nice. Oke. Mantep. Sesuai dengan rencana gue ya temen-temen. Untung aja dia datang guys. Untung aja dia datang. Oke sekarang saatnya gue. Itu enak banget dia jalan ya. Itu kalau gue yang jalan gue meninggo itu guys. Enak banget dia. Kayaknya dia lebih master daripada Miao Auk deh dalam mencuri-mencuri. Oke, udah-udah. Dia udah taruh barang gua di mobil. Aha! Kabinet key 203 ya. Mantep. Jam berapa? Wah, rumah ini sih memang bener-bener banyak gadgetnya ya. Keren. Oke, ambil-ambilin dulu. Oh, gak ada orang ya? Iya juga. Ada di mana? Oh, mereka semua lagi pergi. Buat apa gue gendep-gendep kalau gitu? Sisa ada dogi doang. Toilet. Kayak gini doang nih. Gak ada lagi ya? Gak ada lagi. Ya bro, ayo kita masuk sini dulu bro. Kayaknya lantai sini udah kelar deh. Atau belum? Ini ambil nih. Mantap. Tunggu. Gue cek sekali lagi ya guys. Make sure semuanya udah gua masukin dan tidak ada barang yang tertinggal. Oke, ini dia, tuh kan? Ada yang tertinggal. Jangan sampai tertinggal seperti itu. Oke, lantai 2 udah kelar, teman-teman. Sisa yang lantai 3 ya, berarti. Oke, ambil. Aduh, my backpack is full, my friend. Ya udahlah, kita pulang dulu aja ya, teman-teman. Pulang dulu. Soalnya item gua udah pada penuh semuanya. Gawat ini, sisa kita di lantai 1 aja nih. Oke. Sabar. Harusnya masih ada kesempatan sih. Oh. Ada yang mendengarkan gua. Oh no. Gua pakai lari sih. Lo. Kok dia bisa keluar? Ini bahaya sekali nih. Doginya bisa keluar, teman-teman. Lo. Lo kok gitu? Udah di luar batas lu, bro. Doginya. Sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita lanjutin sini lagi ya. Jadi gua pengen dia mengambil itu. Nice. Terus lewatnya. Dia benar-benar jauh lebih jago daripada gua, guys. Oke, ini gua matiin terlebih dahulu, ini juga dan juga ada satu warna merah. Nice. Ini gua udah enggak bisa pakai apa-apa nih, teman-teman. Soalnya penuh. Apa nih? Elektronik. What is this? Merah. Biru. Nah, tuh. Udah tuh. Oh, kaget gue. Ya ampun. Ini ada kabinet. Apa nih? Oke, itu kunci ya. Aduh, penuh. 5 kilo, teman-teman. Gimana dong? Nanti aja lah ya. Itu nanti aja. Pokoknya barang-barang gue sekarang udah penuh banget, teman-teman. Gue tinggal pulang dan jual-jualin dulu barang-barang yang memang tidak terlalu berguna. Oke, sip. Ambil dulu ini. Awas. Jangan lari lagi, Miok. Jangan lari lagi ya. Jangan lari lagi. Please. Jangan lari lagi. Oke, sip. Ayo, taruh. Mantap, ada satu lagi, teman-teman, yang bisa gue ambil. Mana doginya? Aman kan? Sip. Berarti di lantai 2 udah clear ya, teman-teman. Sekarang gue tinggal jual-jualan terlebih dahulu. Wah, bener-bener nih perjuangan gue. Sip. Terima kasih banyak, bro. Kamu masih ada 2 kali lagi kan untuk membantu gua. Jangan kemana-mana ya. Kita pergi dulu nih. Nice. Detail juga loh teman-teman. Associate gua tuh ada di dalam mobil. Luar biasa banget. Oke. Sekarang gua mau tinggalin tempat ini terlebih dahulu. Nice. Jualan dulu guys. Tuh, mereka udah mulai pada pulang tuh. Pasti mereka kaget. Loh, kok tiba-tiba rumah gua kayak begini? Sip.
Turun-turunin dulu nih guys, beberapa barang yang ada di sini nih. TV-nya sih ini bakal mahal banget ya. Oh brother. Halo, my friend. Aku bawa banyak barang, my friend. Dari kemarin kayak begini ya teman-teman. Jadi dia yang membawa barang-barang yang mahal-mahal gitu, yang berat-berat. Kenapa harus gue yang bawa berat-berat ya? Itu dia. Itu dia, miau au. Aduh, tapi gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Namanya juga kita bergameplay-gameplay Ria ya. Pokoknya tugas kita masih banyak nih teman-teman. Rumahnya masih belum 100% kosong. Jadi aku masih bisa balik lagi ke sana. Hehehehehehehe. Oke, lantai satunya belum beres ya teman-teman. Lantai duanya sih udah kosong melompong. Dan gue sudah menemukan sweet spotnya. Jadi datangnya itu jangan ke maleman. Siang-siang aja enak. Oke, jual-jualin dulu teman-teman yang bisa gue jual. Atau nggak gini deh, karena kita juga masih banyak barang yang ada di sini, kita tuker-tukerin dulu nih guys. Aduh, salah mobil. Ambil dulu. Nyebelin banget, muka gue ada di mana-mana nih. Sabar, tuker-tuker dulu nih. Nah, nice. Ada lagi? Habis ya teman-teman. Dah, yuk jualan dulu Nih, duit gua teman-teman ada 34.000. Kalian lihat ya, kalau gua jual semuanya. Harusnya gua cek dulu Miaok ya. Tadi berapa guys? 34.000. Naik 6.000. Mantap. Oke. Mantap. Jual-jual lagi guys, jual-jual lagi. Mantap. Ini kenapa backpack gue masih penuh ya? Ya juga nih. Backpack gue. Oh, nih ada dua nih teman-teman harus kita hack. Oke, taruh dulu deh. Nah, tuh, udah ya. Udah selesai gue taruh di situ dan sekarang teman-temanku sekalian, saatnya kita pulang dulu. Bukan. Tidur. Tidur dulu dan nanti gue akan balik jam berapa ya? Tadi kita kira-kira jam berapa teman-teman datang ke sana? Gue lupa lagi. Ntar gue cek dulu ya. 203 kan? Ya yang ini nih. Tadi mereka pergi itu di sini nih jam 13 ya. 13 deh teman-teman. Oke 12 deh. Gue tidur sampai jam 12. 12, 12. Nah itu dia. Salah pencet. 12. Nah sleep. Sip. Jadi nanti kita akan kesana di 12 teman-teman. Gua akan naik ke atas dan langsung turun dan menyuruh temen gua untuk mengambil beberapa item yang berat-berat. Kenapa gua paksain sekarang teman-teman untuk masuk ke dalam rumah sana? Karena mumpung di dalam sana itu belum kereset ya. Takutnya nanti kereset, wah makin pusing lagi gua untuk mau masuk ke sana. Yuk, bisa. Nice. Jangan nutupin jalan. Nanti takutnya ada orang pejalan kaki. Ya kan? Nanti susah lagi. Oke. Lo. Dia ngeliat gue langsung kabur gitu. Astaga. Ada doginya tuh. Hati-hati nih. Dogi ini nih yang paling berbahaya nih ya temen-temen. Nanti gue akan masuk ke dalam sana dan kasih tunjuk ke kalian semua temen-temen. Kalau di lantai 2 udah kosong baru kita ke lantai satunya ya. Mantap. Ya udah, kita tunggu sebentar ya temen-temen. Karena masih ada... sisa 15 detik. Ya udah, nggak apa-apa. Langsung aja ya teman-teman. Gimana menurut kalian teman-teman? Mantap bukan game yang satu ini? Semakin hari semakin susah dan juga semakin hari semakin banyak yang harus kita lakukan. Permasalahannya, kita itu harus menyelesaikan semua misinya tuh. Kalian lihat tuh, all loot dan juga all mission. Nah, kan udah kelar. Yuk. Langsung saja teman-teman, nggak usah banyak basa-basi ya. Udah beberapa gua matikan untuk alarmnya. Jadi sekarang gue make sure dulu di bagian atas ini tidak ada item lagi ya. Tuh guys, udah kosong melompong ya. Bener-bener kosong melompong. Mereka gak heran apa ya? Ini kamar gue kenapa kosong begini ya? Gitu guys. Oke, si temen gue ini juga masih ada beberapa hal yang bisa dikerjain. Ini udah? Ini belum. Oke. Merah ke bawah juga biru. Mantap.
Ini gak bisa nih. Boleh bawa gak? Tunggu dulu, gue cari yang mahal-mahal terlebih dahulu ya teman-teman. Oh ya itu dulu deh. Ini udah gue ambil ya? Oh ya udah. Mantap. Ini pasti mahal-mahal soalnya. Nice, ada headphone. Udah habis. Ambil dulu. Yang ini gak sih? Boleh. Sebelum penuh ya, betul juga. Kenapa gue ambil yang tidak berguna tuh? Ambil ini dulu nih. Nice sekali. Mantap. Oke. Doginya bakal tahu gak ya guys? Enggak lah ya. Tunggu itu. Hati-hati ya. Doginya bisa masuk ke rumah. Oke, ini udah beres sih. Ini semuanya udah beres sih sebenarnya guys. Udah gak ada lagi yang bisa gue angkut. Ya udah mana tadi paintingnya sini. Bawain dong, tolong. Nih. Sip, thank you ya. Terus karena doginya ada di sana, teman-teman, gua akan kesini terlebih dahulu. Nice. Oke. Kita jalan. Sebisa mungkin cepat miau auk. Oh, hampir aja gua ketahuan. Oke, mantap, teman-teman. Sekarang kita taruh apa yang bisa gua taruh ya. Aduh, gak banyak sih yang bisa gue taruh nih temen-temen. Gak bisa guys. 5 kilo ya. 2 kilo tuh, 5 kilo masuk. Nah, gimana dong guys? Apa gue naikin skill point aja dulu ya? Ada 3 sih, boleh. Gue naikin skill point ini dulu deh. Nah, tuh, dah tuh. Eh, buset, tunggu dulu. Skill point gue. Hello? I whisper some good words to the boss so he doesn't hang you once you pay your debt. I have a request. Dia punya request lagi. Get to 113 and disable the security panel. 113. Then snap me a few photos around the house. Oke. Bentar ya, ini aja belum kelar, bro. Kita gagal kah tadi, guys? Atau jangan-jangan gue pas naikin skill point nih jadi begini nih? Kayaknya gara-gara gue naikin skill point deh, teman-teman. Oh no. I'm sorry kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi. Oh no guys, aku harus cepat ya. Waktuku sudah tinggal sedikit. Oke, tablet. Nice. Masuk ke dalam sini terlebih dahulu. Ada tempat sembunyi. Ambil. Ini. Kasih ke dia. Bro, tolong bro. Nih. Oh. Oh, udah habis ya? Oh, udah habis. Kamera. Udah habis, gak bisa minta tolong dia lagi, guys. Oh, detection. Oh, mereka pulang. Aduh, weh! What? Tuh kan, apa yang gue bilang? Miau-au, dia bisa dengerin lu. Jangan buka kenceng-kenceng. Gara-gara gue buka kenceng-kenceng lemarinya ternyata guys. Aduh, tuh kan facecam gue langsung nge-freeze. Aduh, nyebelin sekali. Guys, sebenarnya di tempat ini itu masih banyak banget item yang bisa gue ambil. Tetapi storage gue itu terlalu berat sekarang. Jadi mau gak mau kayaknya gue harus 2 kali bolak-balik deh guys. Tuh, udah dapet skill point. Ini masih ada nih. Itu juga masih ada tuh. Tuh, microwave juga masih ada guys. Ini bisa nggak gue ambil? Duh, bro, tolong bro. Wah, gue udah berkali-kali nih guys melewati ini ya. Backpack gue udah penuh tuh, masih ada juga di sini. Wah. Waduh. Doginya berbahaya sekali nih teman-teman. Doginya ke situ lagi. Gimana nih? Gue nggak bisa lewat situ tuh guys. Mau nggak mau, gue harus lewat sini ya. Yaudah, gini aja guys, 2 kali lah ya. 2 kali. Kita harus sabar-sabar aja. Ini dia. Tuh, doginya di situ lagi. Gue lempar daging, boleh nggak? Lempar. Gimana cara lemparnya? Oh, itu dia. Nah, dimakan nggak guys? Ntar ya.
Nah tuh, dimakan. Oke, keluar. Nice sekali. Dadah. Gua jualan terlebih dahulu deh teman-teman. Ini bahaya sekali nih kayak begini nih. Aduh, 5 kilo lagi. Gimana caranya nih? Gak bisa guys. Ya udah. Gini. Elektrik ini diganti sama yang tadi tuh. Gak bisa gua tuker. Aku jadi pusing teman-teman. Beginilah ya. Kalau misalnya inventory itu terlalu banyak. Dah gitu aja dulu deh. Yuk pulang dulu yuk. Mereka udah pada di sini soalnya. Tuh kan. Waduh. Gak apa-apa. Yang penting kita cepet-cepet pergi dari sini aja. Nice. Dadah. Guys, sorry banget ya kalau episode kali ini agak sedikit panjang. Bukan agak sedikit panjang sih, emang panjang kayaknya ya. Panjang banget panjang nih. Karena gua harus menyelesaikan misi-misinya terlebih dahulu. Nice. Dadah. Udah pasti bisa kok, dua kali ya teman-teman. Dua kali kita bolak-balik, benar-benar clean dan tidak tersisa di rumahnya dia. Hah, perjuangannya Miaok luar biasa sekali. Oke teman-teman, mari kita jual-jualin terlebih dahulu. Kecuali yang antik. Ini gue jual dulu deh. Nah tuh. Dah baru bisa kita tuker-tuker nih di tas. Di dalam sini. Udah kosong kan? Nah. Baru bisa gue tuker-tuker nih. Ini gak bisa dijual juga sih. Gak apa-apa lah. Nice. Dah teman-teman. Sudah. Mari kita jual-jual semua terlebih dahulu. Gua masih punya waktu lagi teman-teman untuk masuk ke dalam rumah sana untuk menyelesaikan apa yang gua sudah mulai. Karena kita adalah seorang maling yang benar-benar berdedikasi ya teman-teman. Sekali kita masuk ke dalam rumah tersebut, maka kita harus kosongin. Coba gua cek terlebih dahulu. 203 udah centang belum nih? Oh, udah done. Harusnya udah done ya dan juga udah selesai. Tapi masih ada beberapa barang yang bisa kita ambil sana. Jadi, kemungkinan besar saya akan kembali lagi ke 203 di jam 13. Langsung aja ya teman-teman. Kita ke 13. Let's go. Sikat abis ya teman-teman barang-barang yang ada dalam rumahnya dia. Kesel soalnya gua. Udah berapa lama gua main ini? Kira-kira udah 1,5 jam nih teman-teman. Gara-gara gua harus bolak-balik nih. Tapi mungkin di kalian 1 jam lebih lah ya. Gue juga gak tahu sih. Semoga aja di bawah 1 jam. Tetapi kalau misalnya sampai 1 jam lebih, I'm so sorry my friend. Yo. Kita ke belakang lagi ya teman-teman. Here we go. Udah kelar. Nice. Dapat telepon nih. Halo. I can whisper some good words to the boss so he doesn't hang you once you pay your debt. I have a request. Apa tuh? Get to 113 and disable a security panel for cameras. Okay. Snap me a few photos around the house. Tadi kita udah dengerin itu ya. 113. Jadi katanya kita harus pergi ke ruangan 113 dan mengambil barang-barang yang ada di sana. Oh, disable security kameranya dia. Ini masih ada ini teman-teman yang bisa kita ambil. Apalagi yang bisa gua ambil? Di sini udah kosong melompong, oh belum. Nah, nih. Belum gua buka-bukain tadi, guys. Nyebelin memang nih game ya. Aduh, salah lagi gua. Jangan sampai ketahuan. Dan jangan. Jangan gegabah, sebaiknya jangan gegabah. Oke. Orang banyak duit ya, duitnya di mana-mana. Nice. Itu ada coffee machine gak sih yang bisa gua ambil? Astaga. Hampir aja Miok lewatin itu, guys. Lumayan langka. Ambil ini. Ini. Mantul sekali. Nanti ada gitar lagi. Tutup. Ya, nggak ada. Nah, itu ada headset. Habis. Ini nggak bisa gua ambil. Ambil gitarnya dulu aja, teman-teman. Ah, backpack gua penuh lagi. Ini nih, masih ada nih, guys. Ini nih, mantep nih. Bro. Tolong, dok. Nice. Bawain ya, tolong.
ada hard drive yang bisa gue ambil. Ada duit juga teman-teman. Oke. Lo, dikejar tuh. Temen gue dikejar. Oke, dia masih makan daging sih. Gue juga masih ada daging kan? Harusnya sih. Dua kali bolak-balik lagi guys. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Yuk dua kali bolak-balik. Taruh barang-barang gue dulu di mobil. Semoga aja bisa. Bukan di sini. Yang ini. Nice, masih bisa. Ah, udah nggak bisa. Cuma 1 kilo doang. Gimana ini teman-teman? Apakah aku harus pulang terlebih dahulu? Penuh lagi barang-barang gua. No, bolak-balik ini gak worth it ini. Kita bolak-balik ini guys. Ya sudahlah. Daripada. Masih ada waktu sih. Gak apa-apa. Mari kita coba aja ya. Dikit lagi kok. Masih ada komputer tadi soalnya teman-teman, nanggung banget. Gue udah ambil komputernya tapi belum bisa diapa-apain. Oke. Aduh, seseorang mengenali saya, guys. Bukan, kalian salah lihat. Masih ada hard drive 1 kilo ya. Kita jual manual aja nih, guys. Tuh microwave-nya berat banget sih. Kalau microwave-nya nggak berat itu lumayan. Nice, ini bener-bener pengosongan rumah ya. Hard drive 1 kilo, nice. Dadadadadadadada. Harusnya ini sudah selesai teman-teman. Kita tidak perlu bolak-balik terus menerus. Semoga saja. Make sure lagi 1,5 kilo ya. 1 kilo nih. Atau ini aja 2 kilo. Ini kita taruh 1 ke sini. Nah, dah. Dad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 
kita harus tidur terlebih dahulu. Terakhir lah ya. Terakhir deh, terakhir. Oke, terakhir guys, terakhir. Bener-bener terakhir banget kita kesana dan udah kelar 203. Aku tidak akan memikirkan kamu lagi 203. Pokoknya udah beres. Kesel gue soalnya teman-teman ya. Udah tuh, go back, let's go. Backpack gue udah tinggal terakhir ini guys. Ya udah, kalau memang masih penuh teman-teman, gue akan coba naikin untuk backpack gue ya. Gue naikinnya skill point aja kali ya guys. Lebih enak naikin skill point. Oke. Hati. Masuk. Oke, sabar guys, sabar guys. Aku mau masuk lewat sini, tapi harus hati-hati nih. Nice, dah. Nah, gini kan enak nih. Mantap. Oke, doginya nggak tahu guys. Masih ada banyak yang bisa kita ambil di sini. Ini orang tuh kaya banget, guys. Nggak bisa kita biarin begitu saja. Gue udah kayak Robin Hood nih, guys. Habis kita ambil, kita nanti jual ya. Gitar tadi, nice. Remote, boleh. Udah segitu doang. Masih ada lagi sih, temen-temen. Biru. Ini gue udah pro banget nih. Kuning. Merah yang sini. Tuh. Udah pro banget biau auk yang itu. Oke, doginya ke situ. Telepon bisa gue ambil. Tuh ada skateboard doang tuh yang dua deg-degan nih guys. Skateboardnya berapa duit tuh? Bisa gue ambil? Tidak bisa teman-teman. Ngebelin banget. Kenapa? Ketahuan? Oh. Mana doginya? Tunggu dulu guys. Kok gue deg-degan ya? Apa kita ambil ini aja? Waduh. Ability gue udah bisa gue ambil gak sih guys? Aktif. Bisa gak ya? Tuh. Gimana cara ngaktifin ability? Oh, udah. Udah keaktif guys. Udah keaktif. Oh begitu ability. Sekarang kita bisa ambil. Ah, dari kemarin kayak gue pake tuh ability-nya. Miau auk. Ini kenapa masih bercahaya dia? Udah kelar. Udah ya teman-teman, udah beres rumah ini.
Aku tidak mau kesini lagi. Sudah cukup, sudah cukup. Sudah cukup. Cukup sudah. Kukatakan untuk sekian kali. Oke. Oke, jangan nyanyi Mio, konsentrasi saja. Dah, teman-teman, officially tamat rumah 203 ya. Tamat setamat-tamatnya. Berat, berat, berat. Memang berat. Merampok di sana tuh berat banget, guys. Sip. Dah. Pulang. Makasih banyak loh, temanku. Kamu sudah membantu aku. Dia benar-benar setia, guys. Sampai terakhir membantu gua. Mantep banget. Aduh, duh, mobil gua. Tabrakin aja terus, Biao. Oke? Okay? Tabrakin aja terus. Sorry, atuh. Sorry. Nggak sengaja. Oke, okay, guys. Jualin dulu nih. Oh. Worth it nggak sih kamu mengambil semua itu, Mio? Worth it nggak worth it sih, teman-teman. Cuma ya udahlah ya. Yang penting OCD gua udah kelar. See if any event is coming up. Maybe people will leave the house for some weird festival. Oke. Okay. Happy stealing. Next episode kita akan masuk ke rumah 113 dan mengambil barang yang ada di sana. Untuk sekarang gua pulang aja terlebih dahulu, teman-teman. Taruh beberapa barang gua yang udah gua kumpulin nih, siapa tahu aja di Black Bay ada yang mau beli. Dan habis itu udah deh, enak. Aman ya, teman-teman. Dah, taruh. Mantap sekali. Ini ada lagi, teman-teman, yang harus kita ambil nih. Sini dah. Nice. Sini, kita taruhin lagi, guys. Mana tuh? Tuh. Mantap, bukan? Kalau nggak salah, ada yang lock-lock ini ya, teman-teman. Harus kita unlock dulu. Dah tuh, semuanya. 113 ya. Oke, sekalian teman-teman, gue mau beli rope tips 113. Tuh, 113. Atau besok aja ya. Besok aja deh, teman-teman. Ya, biar gue ada kerjaan juga di 113 nanti. Besok hari ya. Black Bay. Kitchen? Tidak ada. Sudah ada satu, teman-teman, elektronik yang bisa kita jual. Banyak sekali, teman-teman, yang bisa kita jual. Mantap. Mantap. Wow. Oh, ini juga nih. Mantap. Wow. Wah, keren. Duit gue ada berapa? 55.000, teman-teman. 55.000. Nanti di next episode, kalau misalnya duit gue jadi 70.000-an, baru gue akan membeli sepatu ya, teman-teman. Tenang saja. Saya akan melakukan itu kok di next video. Tetapi sekarang, kita hack-hack terlebih dahulu ya. Ayo, kamu bisa cepat nggak nge-hack kayak begini, Mio? Semoga ya. Nah, tuh, bisa tuh. Satu dah. Ayo, kita hack lagi dah. Kasih dah. Sini. Mau hack apa nih? Bisa, gua hack semuanya. Handphone, ayo sini. Gua gak takut. Nice. Oh, dah tuh. Jadi lagi. Satu lagi yang terakhir nih, teman-teman. Oke, ini jadi gampang lagi nih. Wah, udah dapet patternnya. Udah nggak bisa gue hack apa-apa nih, teman-teman. Next episode, gue jual-jualan ya nanti ya. Udah kan semuanya? Oh, dog meat. Gue udah habis nggak? Masih ada nggak ya, guys? Bawa aja nih satu. Ini udah nggak perlu. Ini juga udah nggak perlu. Dah, habis. Mantap. Tuh, banyak banget barang-barang gue. Aduh. Pushing. Makin hari makin banyak aja nih barang-barang ya. Skill. Oh, tinggal pencet aja nanti akan aktif. Dan bentar lagi teman-teman gue akan level 23. Oh, special skill gue juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi ini mungkin aja bisa gue learn. Baru gue learn ini nih. Ya. Atau kita learn yang ini dulu nih. Ya, nanti kita lihat saja di next video ya teman-teman. Kayaknya video kali ini udah kepanjangan. Guys, terima kasih banyak buat kalian semua yang nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Power.